olahraga GKJW Rungkut dan umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat sore. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Renungan Kamisan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul renungan pada hari ini akan diambil bersikap positif dan berperilaku aktif melandaikan penyebaran COVID-19. Yang nanti dasar firmannya akan diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lebih dulu mohon bimbingan Tuhan untuk renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersekutu di tempat kami masing-masing dengan Engkau untuk mengumumkan firman-Mu berkaitan dengan melandaikan COVID, penyebaran COVID-19. Bapa, kiranya Engkau berfirman, Roh Kudus-Mu membuka pikiran dan hati kami, dan Engkau gunakan berkati hamba-Mu untuk yang menyampaikan renungan. Amin. Firman yang melandasi renungan pada saat ini terambil dari Yohanes 1. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan penurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dan 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang sudah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan ini ia telah menyatakan ke
kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah dan siapa yang tekun membaca, mempelajari, dan kemudian melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyaksikan ataupun menyelami peristiwa di Kana, di Kana ini adalah bisa menjadi bencana. Walaupun bencana ini bencana lokal di desa Kana. Nah, apakah Maria dan Bani Yesus beserta murid-muridnya itu datang lalu mempersoalkan, kok begitu, atau mencemooh? Tidak. Justru mereka mencari solusi. Nah, kemudian Maria meminta Tuhan Yesus bersandar pada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya belum saatnya untuk melakukan, namun karena kasihnya, maka ia melakukan mujizat. Ia memerintahkan kepada pegawai di situ untuk mengisi tempayan diisi dengan air dan kemudian untuk diubah menjadi anggur. Para pelayan patuh, tidak bertanya-tanya, tidak mempersoalkan, tetapi patuh melakukan dan terjadilah apa yang baik. Sehingga bencana itu tidak berlanjut menjadi satu yang memalukan atau menjadi sesuatu yang menimbulkan permasalahan, tapi semuanya menjadi baik adanya. Sampai-sampai catering pada saat itu juga pemimpin besar sampai mempertanyakan pada tuan rumah atau pada pengantin laki-laki. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, kita melihat sekarang pada di keadaan di Indonesia, bencana global yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kita diingatkan melalui jari kita, pertama jempol. Kita hendaknya tidak mencari atau mencemooh usaha-usaha yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah, oleh satgas-satgas, oleh para ahli kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya yang sudah berkorban, bahkan sampai berkorban nyawa. Kita hendaknya menyengguyung, hendaknya mendukung. Nah, memberikan apresiasi. Kemudian telunjuk. Biasa kita tadi, oh itu kan salah ini, oh itu kok gak benar. Nah, ini kita jangan begitu. Kita diberi contoh, panggil untuk saya bersedia terlibat. Karena ini juga saya bersedia patuh, taat. Karena ini perintah Tuhan melalui pemerintah. Nah, itu ada pada kalau kita baca Roma 13 ayat 1 dan 4. Saya bacakan bagian-bagian saja, yaitu kepatuhan pada pemerintah,
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang ke ayat keempat menekankan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, kebaikan panjenengan dan saya dan kita semua. Nah, sekarang yang ketiga, ini jari yang paling tinggi. Jari yang paling tinggi itu kan leader. Nah, kita juga ditugasi, dipanggil untuk menjadi leader. Menjadi leader, menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Salah satu tugasnya adalah menjadi teladan. Menggerakkan sekeliling kita, paling tidak keluarga kita, untuk ayo bersikap positif dan berperilaku aktif. Kemudian yang jari manis ini melambangkan kasih Tuhan Yesus, meskipun belum waktunya untuk melakukan mujizat, tetapi karena tergerak hatinya untuk mengasihi dan untuk menolong perhelatan pada waktu itu, maka ia melakukan mujizat. Nah, saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk mengasihi, antara lain juga dengan mematuhi aturan PSBB dan juga yang lain dalam rangka melandaikan COVID-19. Itu adalah bentuk kita mengasihi sesama kita. Tidak mudik itu juga demi mengasihi sesama kita. Nah, ingatan yang terakhir adalah jentik, kelingking. Kelingking itu tidak menonjol, paling kecil, terletak biasanya di bawah. Artinya apa? Meskipun kita bukan dokter, karena kita kompetensinya bukan di situ, bukan, mungkin tidak mampu melakukan sebagai relawan yang di tempat-tempat perawatan, ya. Atau juga bukan petugas yang menjaga di posos perbatasan seperti bapak polisi maupun bapak tentara. Tetapi hendaklah kita juga berkontribusi. Kita diminta kontribusi minimal apa? Ya berdoa. Karena kita ada yang sudah rentan, sudah sepuh atau mempunyai penyakit yang komorbid yang bisa menjadi parah kalau terkena COVID, tapi kita bisa paling tidak melalui doa, ya, gitu. Nah, semua ini terangkum dalam tangan kita, bukan lepas-lepas, tetapi ini satu paket, yaitu untuk kita berpikir, bersikap, berperilaku positif untuk melandaikan penyebaran COVID-19. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara, warga GKI Jemaat Rungkut dan umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kiranya firman Tuhan menjadikan
semuanya indah pada waktunya. Semua yang Tuhan rencanakan akan dapat terlaksana, terwujud pada saat waktunya. Jangan berkecil hati, jangan putus asa, tetap semangat, dilandasi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menguatkan dan juga memperjelas bagaimana kami harus bersikap dan bagaimana kami berperilaku. Apa kiranya semuanya boleh kami lakukan dengan tuntunan-Mu, dan kami yakin bahwa Tuhan akan lelah dan akan memberkati kita semua.